Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu, dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini saya akan mengajak Anda pergi ke rumahnya Mas Alip, yaitu masnya ini sebagai ahli penjinak burung yang dianggap hama oleh petani ini teman-teman, yaitu burung emprit atau peking. Burung yang tidak begitu mahal harganya, atau kita bisa bilang murah lah, sekitaran 5.000 per ekor. Tapi di tangan Mas Alif ini, burung ini bisa sangat menjadi burung yang luar biasa sekali teman-teman. Seperti video yang saya putar pertama tadi, itulah hasil dari dedikasi Mas Alif ini teman-teman. Burung bisa berbunyi seperti burung kenari teman-teman. Dan ini Mas Alif juga mencoba melatih burungnya untuk berbunyi seperti burung perkutut ini teman-teman. Dan ia coba melakukan atau melatih seperti ini, dia lakukan mulai dari pecah telur, atau dia lakukan semenjak mulai dari piek lah. Ini tadi saya coba tawar burungnya, ternyata Mas Alifnya memberikan harga yang fantastis, yang di luar dugaan saya teman-teman. Dia memberikan harga sekitar 450.000 net. Tidak bisa ditawar lagi. Tapi kayak kalau saya lihat burungnya memang sangat luar biasa sekali teman-teman. Memang untuk harga 450.000 lah untuk burung yang bisa berbunyi seperti kenari ini, saya anggap rasa ini ya tepat lah, karena tidak mudah untuk mengisi isian burung yang kita anggap sebagai hama ini teman-teman. Tetapi di tangan Mas Alif ini, itu bisa saja terjadi. Mas Alif ini sangat spesial sekali untuk melatih burung emprit atau peking kaji ini teman-teman. Mas Alif ini sangat banyak koleksi untuk burung-burung emprit yang ada di dalam rumah, terutama untuk emprit putih yang berwarna putih. Saya kurang tahu namanya burungnya, tapi saya takut untuk melihat yang ada di dalam rumah ini teman-teman. Ini saya lihat burungnya di dalam gang ini saja teman-teman. Burung sangat jinak sekali teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Sangat jinak sekali dan tidak mau terbang ke sana kemari teman-teman. Hanya hinggap di sangkarnya saja atau di tangannya Mas Alip ini teman-teman. Mungkin bagi mas-masnya atau siapa saja yang pecinta burung emprit, dan saya tadi sedikit dikasih tips untuk melatih burung ini. Intinya untuk melatih burung ini yaitu kalau kita dapatkan dari omboyoan atau burung sudah dewasa, sangat sulit sekali teman-teman. Tapi Mas Alif ini melatihnya dari usia piek atau masih belum dewasa lah. Jadi itu bisa dimasteri dengan berbagai macam jenis burung. Tapi yang masuk ini suaranya hanya untuk kenari saja ini teman-teman.
Tadi sebenarnya ini saya coba nego-nego dengan harga yang sedikit lebih rendah di bawah 450, ternyata tidak boleh. Ternyata tidak dikasihkan, teman-teman. Karena ini juga merupakan burung kesayangan bagi Mas Alif ini. Sangat disayangkan sekali kalau dilepas dengan harga yang enggak sampai 450 katanya. Ini sudah 3 atau 4 orang yang sudah memantau burung ini, teman-teman, dan mereka hanya menawar 350, tidak berani memberikan harga yang lebih. Jadi sama Mas Alif tidak diberikan burungnya atau tidak dijual. Net 450 ini, teman-teman. Untuk ukuran burung hama 450. Tetapi kalau di Om Yoan sangat murah sekali, teman-teman. Cuma harga 5.000 kita sudah dapat breed kaji, teman-teman. Tapi untuk burung liar, teman-teman, bukan yang ada isian kenarinya. Kalau yang sudah gacor atau isian kenari, ya itu sudah mahal sekali, teman-teman. Dan Mas Alif ini di sangkarnya coba diberikan, ini tambahan tips saja, diberikan batu bata ini, teman-teman. Batu bata, karena mungkin untuk di alam liar batu bata atau pasir ini berguna untuk membantu pencernaan dari burung emprit ini, teman-teman. Jadi di dalam sangkarnya dikasih batu bata merah ini, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sambung di video selanjutnya. Terima kasih dan matur nuwun.